Mengikut Abu Abdullah bin Hakim, para malaikat mengembangkan sayap kepada penuntut ilmu bermaksud malaikat menjaga, melindungi dan membentengkan kepada orang yang menuntut ilmu tersebut. Dan tuntut ilmu tidak hanya terhad kepada golongan pelajar di peringkat sekolah maupun institusi pengajian tinggi sahaja, tapi setiap orang tanpa mengira usia, masa dan tempat, sama ada secara bersemuka maupun dalam talian online macam ni kan, kalau kita belajar sekarang ni, semuanya dikira sebagai penuntut ilmu. Jadi meriah-meriahkan lah kehidupan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Okey, dan kita nak teruskan lagi pengajian ilmu kita selepas ni untuk mendengarkan rancangan Raudhah Jiwa, dan kita nak dapatkan lagi perkongsian dari Ustaz Adnin Roslan untuk bincangkan tajuk pada petang ini, iaitu ikut sunnah versus ikut jahiliah. Tonton di YouTube dan juga di Facebook selepas ini untuk menghayatinya. Okey, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspiras
Informasi, Inforia, Islam, semuanya mungkin. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilayha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta marwahnya dan harta suaminya. Amsalna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahda la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya
ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا التواب. Apa makna التواب? Tawab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah, Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita. Maklum, 91.5 FM. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIN yang ke-30, IKIN menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para periklan IKIN. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Kunjungi CBP di seluruh negara hari ini dan dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah. Layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887-650 untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan untuk anda? CBP kan ada. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIN bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sudah sunnah orang berjuang mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah biasanya para
حكمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الشافي. الله. بسم الله الكافي. الله. بسم الله المعافي. الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton Kuantan 89.6 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita nak teruskan lagi perkongsian di petang Isnin ini untuk membawakan rancangan Raudhah Jiwa. Seperti biasa, kita juga sedang bersedia langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Anda boleh sama-sama ke platform media sosial kita untuk sama-sama tonton dan juga dengarkan perkongsian rancangan Raudhah Jiwa di situ, okey? Boleh like, komen, share dan soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti kita. Taliannya 011-29-004-004. Dan untuk itu, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita dalam talian waktu ini bersama dengan Ustaz Ahmad Adlin Roslan menerusi rancangan Raudhah Jiwa petang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, baru tampal gigi tadi. Allahu Akbar, semuanya baik-baik Ustaz, okey eh?
Alhamdulillah. Syukur dia kalau dengar jelas Ustaz cakap ni, kira syukur dah Ustaz. Kan walaupun ada rawatan gigi kat situ. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, terima kasih Ustaz. Masih lagi setia kekal bersama kita di petang-petang Isnin ni Ustaz. Sambil-sambil sahabat-sahabat kita yang tengah dengarkan waktu memandu, ada yang dah sampai rumah dah Ustaz. Dan juga ada sahabat kita yang nak memulakan tugasan. Jom Ustaz, kita nak dengarkan lagi perkongsian pada petang ini. Dan tajuk kita Ustaz, petang ni, kita nak bincang tentang ikut sunnah versus ikut jahiliah. Kadang-kadang dalam perbuatan kita Ustaz, kita tak sedar adakah ini mana satu laluan yang betul ni. Kan? Adakah perbuatan kita ni ikut sunnah? Itu yang utama yang nak kita nak tengok tu Ustaz. Jadi jom Ustaz, Ustaz mungkin boleh berikan sedikit mukadimah dalam tajuk ini Ustaz. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syafil amjad wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, semalhamdulillah. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Sama Ustaz. Dan kepada semua pendengar setia IKIM FM. Ya. Dan juga pendengar setia Rawdah Jiwa. Semoga pertemuan kita pada petang ini Allah rahmati, Allah berkati, amin, Allah ampuni, Allah redai. Dan moga kita semua dapat masuk syurga sama-sama tanpa hisap insyaAllah. Amin, amin. Okay, insyaAllah. Tajuk kita pada hari ini adalah ikut sunnah versus ikut jahiliah. Pertama sekali, sebagai mukadimah, saya nak kongsikan satu ayat yang cukup penting, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksud dia apa? Wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Dalam ayat ni, Allah perintahkan kita semua orang beriman untuk masuk dalam Islam secara keseluruhan. Apakah maksud masuk Islam secara keseluruhan tu? Masuk Islam secara keseluruhan tu adalah kita bukan sekadar masuk Islam pada ibadah sahaja. Ada orang, dia solat je, puasa je, tapi bab akhlak, dia tak ambil akhlak Islam. Ataupun bukan masuk Islam dari sudut akhlak sahaja. Akhlak dah baik, tapi bab ibadah, solat dia tinggal, puasa dia tinggal. Ataupun bukan sekadar ibadah dan akhlak sahaja. Dalam bab hiburan, dalam bab pergaulan, dalam bab berekonomi, dalam bab berpolitik, dalam bab berniaga. Adakah kita ambil secara hidup Islam ataupun tidak? The point is, Allah suruh kita masuk Islam secara keseluruhan. Dari segenap aspek hidup kita, kita ambil apa yang Allah dah suruh, apa yang Nabi dah tunjukkan. Kalau kita hanya ambil Islam separuh-separuh, dan benda yang kita suka kita ambil, benda yang kita tak suka kita tak ambil. Kita masuk Islam secara ikut nafsu kita. Benda yang kita nak, kita nak. Tak nak, tak nak. Orang macam ini, Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Orang macam ini, dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Dan Allah peringatkan kita semua, syaitan adalah musuh yang nyata. So pada hari ini kita nak kupaslah, apakah kesan bila kita ikut cara hidup Islam, ikut sunnah Nabi SAW, dan apakah kesan kalau kita menolak cara hidup Islam dan kita memilih cara hidup selain Islam, iaitu cara hidup jahiliah. Benarlah kita nak kupas pada petang ni insya-Allah. Itu dia kan Ustaz, betapa penting perlu kita lihat dari sudut perkara ini, sebab Islam dah menggariskan kepada kita apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Kan, ikut suruhan Allah itu yang utama dahulu. Dan kalau kita tengok pada hari ini Ustaz, pelbagailah punyai pelbagai rencah-rencah yang berlaku di sekitar kita Ustaz. Ada yang kita tengok ada dapat pengaruh luar yang tiba-tiba jadi ikutan. Apa yang viral, itulah yang nak kita ikut. Jadi Ustaz, perlu ke kita tengok dan juga kita teliti terlebih dahulu, tambah-tambah kita risau kalau berlaku perkara ini terhadap anak-anak muda kita Ustaz. Macam mana Ustaz? Mungkin boleh sediakan kenapa punca ni Ustaz? Okey. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, terutama anak-anak muda dan juga ibu ayah, kita kena tahu bahawasanya Nabi SAW pernah peringatkan kita semua tentang satu zaman. Yang mana Nabi SAW bersabda, kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian akan memasukinya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?
Baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni Nabi SAW cerita tentang satu zaman yang mana orang-orang Islam ketika itu akan ikut semua benda yang orang Yahudi dan Nasrani buat. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau orang-orang kafir masuk lubang biawak pun ada orang Islam nak ikut juga. Ini adalah satu zaman yang cukup menyeramkan, which is zaman sekarang. Kalau kita perasan, ramai orang lebih memilih untuk ikut budaya-budaya luar, budaya-budaya barat, budaya-budaya jahiliah berbanding budaya-budaya yang Nabi SAW dah ajar, budaya sunnah. Contoh, kadang-kadang kita cara berpakaian, kita lebih memilih untuk ikut cara berpakaian yang bertentangan dengan sunnah. Tak tutup auratnya, pakai seksinya, dan koyak sini sana. Hatta cara rambut pun kadang-kadang kita buat line sini kat rambut, buat line situ kat rambut kan. Cara bercakap pun kadang-kadang kita nak ikut cara bercakap orang-orang bukan Islam. Cara bergaul pun kita nak ikut cara pergaulan bebas, seks bebas yang ditunjukkan oleh orang-orang budaya-budaya barat dan sebagainya. Apakah punca semua ini? Tak lain tak bukan kerana pertama sekali kejahilan kita semua. Kan? Kita semua tak cukup ilmu. Kita tak tahu beza mana betul mana salah. Mana betul mana salah. So akibat kekurangan ilmu, benda ni akan jadi satu sebab kenapa kita punya diri ataupun pendirian kita mudah tersasar. Dia macam ni lah saya bagi contoh. Kita naik kereta malam-malam, lampu rosak. Apa akan jadi? Sama ada kita accident ataupun kita boleh jadi punca orang lain accident. Samalah juga kalau kita nak melalui jalan dekat dunia ni, kita tak ada ilmu, tak ada cahaya. So, kita akan mudah untuk tersasar dan accident ataupun orang kata apa, jatuh terpesong dalam kesesatan ataupun kita boleh menyesatkan orang lain pula. Sebab itulah penting untuk kita ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, bila kita jahil, benda ni lah akan membuatkan kita sebagai anak muda amat mudah terjerat dengan serangan-serangan ataupun agenda-agenda ataupun doktrin-doktrin yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Apakah doktrin-doktrin tersebut? Benda ni saya akan kupas selepas ini, insyaAllah. Okey Ustaz, itu dia. Kita perlu lihat, teliti satu persatu. Tambah-tambah ibu-ibu, ayah-ayah kita yang tengah dengar waktu ini kan. Kita nak berikan lagi perhatian kepada anak-anak muda kita supaya tidak ada apa-apa terkesan dengan budaya-budaya tak baik ni kan, Ustaz. Dan kita nak sambung lagi perbincangan kita seketika lagi. Dan anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Dan kalau ada pertanyaan, soalan, boleh terus saja hantarkan ke talian WhatsApp Konti 011-29004-004. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni. Kekal di Radio IKIM. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadhal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Sidang pendengar sekalian, ayat ini merakamkan pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala tentang sikap sebahagian umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Sebenarnya uslub Al-Quran itu lebih berat maksudnya daripada itu, iaitu manusia menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahawa sikap itu adalah sikap yang dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sedar, faham dan tahu tanpa paksaan. Meninggalkan Al-Quran bermaksud, seperti yang dikatakan oleh Syekh Said Tantawi, sebagai meninggalkan keimanan terhadap Al-Quran selain meninggalkan amalan serta rasa terkesan dengan janji-janji Allah di dalamnya. Termasuk juga maksud meninggalkan Al-Quran ialah menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu bahan yang dihina. Kesimpulannya, meninggalkan Al-Quran boleh dikatakan bermaksud meninggalkan mana-mana bentuk interaksi dengan Al-Quran. Bermula dengan membaca, mendengar, memahami, menghayati, melaksanakan dan menyampaikan Al-Quran dan isi kandungannya kepada orang lain. Atau menghalang sebarang usaha bagi menjayakan mana-mana perkara yang disebutkan tadi. Di
dalam pekerjaan supaya pekerjaan itu menjadi suatu kegembiraan dan boleh membawa kesukaan di dalam pekerjaan dan kehidupan, jangan ada hasad dengki kepada orang lain. Hasad dengki itu mudah untuk difahami dengan SMS. Kalau ada seseorang itu SMS dalam hatinya, maka itu namanya hasad dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad itu tidak boleh memimpin, malah tidak boleh memimpin dirinya, tidak boleh memimpin rakan sekerjanya dan organisasi di bawahnya. Kerana itu, hindarilah hasad. Kerana hasad itu akan menyebabkan kurangnya produktiviti, kurangnya rasa mesra di dalam pekerjaan dan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi menerusi rancangan Raudhah Jiwa pada petang ini, dan juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004. Tajuk perbincangan kita pada petang ini iaitu kita bercerita tentang ikut sunnah versus ikut jahiliah bersama dengan tetamu kita Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan kita pada petang ini. Ustaz, bagaimana disebutkan tentang kesan-kesannya apabila kita tidak ambil perhatian dalam sudut kita terikut-ikut dengan budaya yang tak baik ini Ustaz? Bagaimana? Silakan Ustaz. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya suka kongsi ayat ni. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi ni sekali-kali tidak akan redha terhadap umat Islam selagi mana kita umat Islam ni tidak ikut cara hidup mereka. So sebenarnya musuh-musuh Islam ni mereka bukanlah nak murtadkan kita sangat pun. Itu ya Islam memang nak, tapi bagi mereka cukup kalau kita ni ikut cara hidup mereka. So macam mana mereka usaha untuk memastikan umat Islam ni ikut cara hidup mereka, ikut jahiliah berbanding ikut sunnah? Caranya adalah mereka menyerang pemikiran umat Islam. Macam mana cara dia menyerang pemikiran kita? Macam-macam, antaranya dia hidangkan kita semua dengan 3F dan 3S. 3S dan 3F. Saya ringkaskan, 3S ni apa? Pertama, S yang pertama, seks. S yang kedua, song. S yang ketiga, sport. Dan 3F. F yang pertama, food. Kedua, fun. Ketiga, fashion. Kita tengok macam mana dengan S yang pertama. Teks. Mereka hidangkan kita dengan pelbagai movie-movie, drama-drama, kartun-kartun yang ada unsur-unsur berpakaian seksi, aurat terdedah, pergaulan bebas, unsur-unsur yang tidak senonoh, ringan ataupun berat. Dan mereka gantikan dengan, kononnya, cerita ini 18 tahun ke atas sahaja. Yang tidak 18 tahun ke atas tak boleh tengok. Seolah-olah orang yang dah 18 tahun ke atas halal untuk melihat maksiat-maksiat tersebut. Akhirnya bila kita banyak melihat perkara-perkara yang macam tu, banyak melihat aurat-aurat, banyak melihat pergaulan bebas, banyak melihat perkara-perkara yang tidak senonoh, yang minta maaf sebut, yang ada unsur-unsur kelucahan sikit ataupun banyak, maka benda ni akan mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi cara fikir kita. Kedua, song, lagu. Lagu apa yang kita dengar setiap hari? Adakah kita dengar lagu-lagu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT? Ataupun kita mendengar lagu-lagu yang akhirnya membuatkan kita taksub pada artis tersebut, obses pada artis tersebut, menari-nari, terkinja-kinja, sehingga sampai satu tahap, cara berhibur yang kita buat ni langgar batas-batas agama. Berhibur sini-sana, terlompat-lompat, sehingga sampai satu tahap, kita kalau tak dengar lagu setiap hari tu, rasa tak tenang. Lirik apa yang kita dengar daripada lagu-lagu tersebut? Budaya apa yang kita terikut daripada lagu-lagu tersebut? Kalau perasan, dekat Spotify, ataupun dekat Joox, ataupun dekat mana-mana lah, Apple Music, ataupun dekat YouTube sekalipun, banyak lagu-lagu yang trending adalah lagu-lagu yang sangat-sangat menghisaukan. Kalau tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, tengok carta trending, kita akan rasa sedih sebab akhirnya banyak lagu-lagu yang sangat banyak unsur maksiat, lagu-lagu tu yang trending. Yang wanita tak betul aurat, pakaian seksi, pegang-pegang, tangan peluk-peluk, cium-cium, liriknya pun tak senonoh, ada mencarut dan sebagainya.
benda tu menjadi halua telinga anak-anak muda zaman sekarang. So apa yang kita dengar pun, dia akan membentuk cara hidup, dia akan membentuk cara fikir, dan akhirnya kita akan buat benda tersebut dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar. Yang ketiga, sport. Sukan. Sukan ni tak salah. Tapi kita pun boleh tengok kadang-kadang disebabkan taksub dengan sukan, taksub dengan pasukan bola misalnya, sampai bergaduh, sampai bertumbuk-tumbuk, bermusuhan, membunuh pun ada. Ada yang sampai tinggalkan solat dan sebagainya. Benda ni lah yang sangat bahaya sebenarnya. Dan seterusnya 3F. Food, fun, fashion. Food, makanan. Apa yang kita makan, halal ke haram? Ataupun adakah kita makan mengikut sunnah ataupun kita makan hanya untuk memuaskan nafsu sahaja, akhirnya malas beribadah? Fun, F yang kedua, fun, berhibur. Adakah hidup kita ni fikir hibur, berhibur, sehingga akhirnya tanggungjawab kita abaikan? Ramai anak muda sekarang disebabkan terlalu banyak berhibur, dia tinggalkan tanggungjawab dia yang utama. Dia malas belajar. Sebab apa? Sebab berhibur. Dia malas nak buat dakwah. Sebab apa? Berhibur. Malas nak menuntut ilmu. Sebab apa? Berhibur. Lepas tu malas nak tolong mak ayah. Sebab apa? Berhibur. Sikit-sikit main game. Movie. Drama. Couple. Kerja dia berhibur je. Berhibur ni sangat boleh melalaikan kita dalam keadaan kita tak sedar sebenarnya. Melainkan hiburan yang Allah halalkanlah. Dan yang ketiga, fashion. Cara berpakaian kita, cara rambut kita. Semua benda ni, musuh-musuh Islam hidangkan kepada kita sehingga bila kita tengok musuh-musuh Islam seram pemikiran kita, bila kita tengok benda tu, bila kita dengar benda tu, bila kita baca benda tu, akhirnya benda tu akan mempengaruhi cara hidup kita. Akhirnya apa jadi? Akhirnya ramai umat Islam lebih memilih untuk ikut jahiliah berbanding dengan ikut sunnah Nabi SAW. Akhirnya orang-orang yang ikut sunnah dihina. Orang-orang yang ikut sunnah diperlekehkan. Orang-orang yang ikut sunnah dibuang, dipulau, dipandang rendah, difitnah dan sebagainya. Contoh, bila kita tutup aurat, mulalah orang kata, kau ni bajet alim lah, acak-acak ustazah lah. Bila kita buat dakwah, orang kata apa? Kau ni tak payahlah, baik sangat. Kau pun teruk juga. Seolah-olah, kalau ikut sunnah, kita keterbelakang. Kita buat satu benda yang salah pula bila ikut sunnah ni. Seolah-olah macam itu. Inilah realiti umat hari ini. Kesan daripada serangan-serangan musuh-musuh Islam dan juga akibat kejahilan. Wallahu'alam. Allahu Akbar. Ustaz, kalau apa yang Ustaz sebutkan tadi tu, kita tak nak berlakunya perkara tersebut. Kalau boleh dalam keluarga kita ni, memang seboleh-bolehnya nak elakkan. Kan? Dan itulah juga kita perlu buat persediaan supaya perkara yang dilakukan ini tidak ada berlaku dan tidak akan dipanjang-panjangkan ke tempat lain juga. Harapnya sedemikian. Masya Allah. Dan untuk itu juga Ustaz, kita masih lagi nak buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi ke talian WhatsApp konti 011-29004-004. Ada sahabat kita ni dari Ipoh Perak bertanya, Ustaz, berkaitan dengan trending-trending dan juga budaya-budaya semasa lah. Kalau kita tengok dekat media sosial ni, ada yang bertanya, ibu ayah tanya, macam mana kita nak bimbing, guide anak-anak kita ni supaya mereka tak kata kepada kita, abang tak nak kena kongkong lah, ibu ayah, kakak tak nak lah kena kongkong, kita nak bebas. Jadi macam mana Ustaz kita nak berdepan dengan situasi tersebut? Sebab mak ayah mesti risau, yang cakap itu tak boleh, ini tak boleh, dan bagaimana kita nak berhadapan dengan perkara ini? Kejap lagi Ustaz akan berikan jawapannya, Ustaz. Okey, kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, terus kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Bermaksud demikian, antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun.
Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam. Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika dia cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris? Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, "I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader. Treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, he will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and his prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience." Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda untuk di rancangan Raudhah Jiwa dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan, dan anda boleh sama-sama tonton, dengarkan di platform media kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Okey, dan kita bincang bertanya dengan tajuk ikut sunnah versus ikut jahiliyah. Tadi Ustaz dah berikan mukalimah kepada kita, dan Ustaz, kita nak teruskan dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat dengan kita. Kalau ada sahabat kita tadi dari Ipoh, Perak bertanya, "Ustaz, ibu ayah mengalami dilema apabila nak bimbing anak je, cakap je kepada anak remaja ni, katanya tak nak dikongkong, nak bebas sekejap lepas habis tu, lepas nak bebas ke, bagaimana kita nak berdepan dengan keadaan tersebut." Termasuk juga dengan sahabat kita yang berikan soalan di Facebook, ada Sapri bertanya di sini, "Ustaz, apa perkataan tentang anak-anak itu yang boleh kita nak sebagai ibu bapa nak selamatkan anak-anak untuk terus leka, lalai daripada leka dan lalai dan serius tentang agama, Ustaz? Bagaimana? Silakan." Okay, pertama sekali tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, dalam nak mendidik anak ni, pertama sekali ialah mak ayah perlu tunjukkan kuduah. Itu yang pertama sekali. Tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita baca doa Nabi Sulaiman, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati." Apa Nabi Sulaiman sebut? "Ya Allah, baikilah aku dan juga zuriat-zuriat aku." Nak kata sebelum kita doa untuk anak-anak kita, doa untuk diri kita dulu. Ataupun dalam konteks yang berbeza, sebelum kita fikir tentang anak-anak kita, tengok macam mana kita sendiri menjadi contoh yang baik pada anak-anak. Itu yang pertama. Macam mana cara kita membimbing mereka, macam mana cara kita bercakap dengan mereka, macam mana cara kita spend time dengan mereka, macam mana kita memberi perhatian pada dengan siapa mereka berkawan, sekolah mana mereka pergi, dengan siapa mereka berguru dan sebagainya. Sebab seorang ibu dan ayah perlu meneliti perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kebanyakan anak-anak muda yang saya survey, tak semualah tapi selalunya,
Kenapa mereka lebih memilih untuk berhibur dengan kawan-kawan, pergi ke sini, lepak sana, pergi pesta ini, pesta itu? Sebab mereka kurang kasih sayang di rumah mereka. Mereka kurang perhatian. Contohnya wanita yang berkapal. Bila selidik, kadang-kadang sebab mereka jarang dipuji oleh ayahnya sendiri. Akhirnya bila di luar, bila lelaki asing puji mereka, mereka tersentuh dan akhirnya mereka terjebak dengan kapal misalnya kan. The point is, sebagai ibu dan ayah, kita kena sama-sama tunjukkan kuduah yang baik. Jadi ibu ayah yang terbaik, menunaikan segala hak-hak anak. Sebab benda ni sangat memberi impak kepada anak-anak tu sendiri. Yang kedua, tak lain tak bukan doa lah. Sebab kadang-kadang kita dah menjadi ibu ayah yang terbaik. Tapi mungkin kita lupa yang sebenarnya Allah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang diinginkan. Sebagai contoh, Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS, anak-anaknya ada yang tak beriman pada Allah SWT. Isteri mereka pun tak beriman pada Allah SWT. Ataupun Nabi Ya'qub AS, anak-anak dia yang anak-anak dia yang campak Nabi Yusuf dalam perigi. Complicated kan, pergaduhan antara anak-anak, sesama anak dia, adik-beradik bergaduh. Pening Nabi Ya'qub nak handle benda tu. Kesian Nabi Ya'qub, sampai menangis Nabi Ya'qub, doa pada Allah supaya Allah mudahkan segala urusan. The point is, kadang-kadang ibu dan ayah tu dah jadi ibu dan ayah yang terbaik. Tetapi mungkin Allah uji mereka dengan anak-anak. Sebab ada orang Allah uji dengan harta, ada orang Allah uji dengan sakit, ada orang Allah uji dengan mungkin dia terlalu kaya ke apa. Dan ada orang Allah uji dengan keluarganya sendiri, anaknya sendiri. So sekiranya kita dah laksanakan tugas yang baik sebagai ibu dan ayah, tetapi andai kata diuji, anak-anak kita diuji, jangan putus asa untuk berdoa. Tengok macam mana Nabi Ya'qub berdoa, dan akhirnya di hujung cerita Nabi Yusuf tu, mereka satu keluarga bersatu kembali. Alhamdulillah. Nak kata berkat doa ibu dan ayah ni, lama kelamaan insyaAllah anak-anak kita akan kembali ke jalan yang lurus balik insyaAllah. Apapun, kita doa lah yang baik-baik untuk anak-anak kita, sebab sabaran dia sangat susah lah. Betul tak? Betul, saya. Saya nak cerita panjang-panjang pun, anak saya tak besar lagi. Saya hanya boleh bagi guideline umum sahaja. Allah alam. Baik, itu dia. Sama-sama kita ingat mengingati kan Ustaz, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang sedemikian, insyaAllah kan. Dan Ustaz, ada sahabat kita Encik Karim dari Kuantan Ganu bertanya, Ustaz, mungkin boleh berikan sedikit panduan sebab gaya hidup ni makin berubah dari semasa ke semasa, dan bagaimana kita ingin seimbangkan kehidupan kita ini, Ustaz? Takut-takut tersalah amal pula nanti, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Okey. Macam mana kita nak memastikan diri kita sentiasa terselamatlah daripada pengaruh-pengaruh yang tak sepatutnya? Caranya adalah kita kena menuntut ilmu, sahabat-sahabat sekalian. Jangan putus asa menuntut ilmu. Kembalikan balik hidup kita ni pada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan Al-Quran dan Sunnah neraca hidup kita. Jangan jadikan akal dan nafsu sebagai neraca hidup kita. Apa yang kita rasa okey, okey. Apa yang kita rasa tak okey, tak okey. Jangan. Tapi jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai neraca hidup kita. Kita suka ke kita tak suka, kita kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah ada ilmu, kita jangan baik sorang-sorang. Kita jangan tahu sorang-sorang. Kita kena ajak orang lain juga ke arah kebenaran. Kita kena ajak kawan-kawan. Sebab, kenapa masyarakat sekarang banyak ikut Barat, banyak ikut Jahiliyah? Sebab musuh-musuh Islam sangat-sangat bersungguh-sungguh mengajak manusia ke arah cara hidup mereka. Sedangkan cara hidup mereka adalah cara hidup yang salah. So kita sebagai umat Islam yang yakin bahawasanya cara hidup Islam adalah cara hidup yang paling benar, kita kena lebih bersungguh-sungguh ajak orang kepada cara hidup Islam, ajak orang kepada sunnah. Dan yang mana satu hadis Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang merintis satu sunnah ataupun dia buat satu kebaikan, maka baginya pahala amalan kebaikannya itu dan juga pahala orang yang mengamalkannya, dia dapat pahala keseluruhannya. Maksudnya, kalau kita buat baik, kita ajak orang buat baik, kita dapat pahala bila kita ajak orang buat baik, dan kita dapat pahala orang-orang yang amalkan apa yang kita ajak tu. Contoh, kita ajak orang solat. 10 orang solat bila kita ajak tu.
kita dapat pahala solat dan dapat pahala 10 orang tu sekali. Subhanallah. Dan barang siapa yang ajak orang buat dosa, dia akan dapat pahala dosa, dia akan dapat dosa tu, dan dia akan dapat dosa semua orang yang dia ajak tu. Sebab itulah, dalam kita nak membina satu budaya cara hidup yang baik, selain kita ada ilmu, kita ajak orang juga ke arah cara hidup yang benar. Ajak orang pada sunnah. Jangan malu untuk buat dakwah. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita rajin buat dakwah, Allah baiki diri kita dan Allah baiki keluarga kita dan Allah baiki umat ini, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ustaz, semoga Allah beri perlindungan kepada kita kan, untuk kita sama-sama juga usaha supaya buat ke arah kebaikan, tinggalkan larangan Allah, insyaAllah. Nah? Okay, baik, Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin di hujung ni, apa pesan-pesan yang boleh disampaikan sebagai kesimpulan, Ustaz? Silakan. Sahabat sekalian, sebagai kesimpulan, saya nak ajak sekali lagi diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, terutama anak muda, ikutlah sunnah. Jangan ikut jahiliah. Ikut jahiliah ni takkan bahagia. Kalau kita nak masuk syurga, kalau kita nak dapat cinta Allah, ikutlah sunnah. Saya nak akhiri perkongsian pada hari ini dengan kata-kata daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, Allah tidak akan mencintaimu kecuali jika engkau mengikuti Rasulullah SAW secara lahir dan batin, membenarkan sabdanya, mentaati perintahnya, menjawab dakwahnya, mengikuti jalan hidupnya, mendahulukan hukum beliau dibandingkan dengan hukum lain, mendahulukan cinta kepada beliau di atas cinta kepada yang lain, mendahulukan ketaatan kepada beliau dibandingkan ketaatan kepada yang lain. Maknanya kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, barulah Allah akan mencintai kita, sahabat sekalian. Dan bila Allah dah cinta kita, Allah akan selesaikan segala masalah-masalah hidup kita di dunia, dan dekat akhirat nanti Allah janjikan dengan syurga. Sebab itulah, sahabat sekalian, jangan hanya kerana nak kenikmatan dunia yang sementara, kita sanggup gadaikan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Jangan hanya kerana nak ikut jahiliah, kita sanggup meninggalkan sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam. InsyaAllah Ustaz, semoga kita terus diberikan perlindungan dan juga diberikan hidayah sebaik-baiknya. Allah jaga hati jiwa kita ini kekal selama-lamanya dengan akidah Islam. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik di sana Ustaz. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan Raudhah Jiwa dan Kekal. Anda boleh sama-sama tonton semula di Facebook dan juga di YouTube IKIM menerusi rancangan Raudhah Jiwa ini. Okey, dan terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Telangkawi, 89.0. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apakah akan bertemu nanti?
satu penantian abadi. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izzat Pirhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan.